untuk kursinya 44, tulis mejanya 65, 30, 40, 40, 64. Beli paralonnya di rongsoan murah. Kecilkan sedikit biar nanti gampang masuknya, ada cornya, karena kalau ada cornya tidak bisa lentur ya, jadi harus dikecilkan sedikit seperti ini. Dilonggarkan sedikit. Assalamualaikum dan salam sejahtera sahabatku semua, semoga kalian sehat selalu. Sekarang ini prosesnya membuat meja kursi dari bahan-bahan bekas. Ini menggunakan paralon 4 tim ukuran 60 untuk mejanya, dan untuk kursinya paralon 2 tim 40 panjangnya. Dan ban sepeda ya, ban sepeda untuk meja atas 62 cm dan 40 dan 30. Ini sudah dipakai beberapa kali ya. Dan untuk penutup paralonnya dipotong sedikit yang di bagian atas nanti ya, nanti ketutup semen seperti ini, dipotong 1 cm nanti kasari seperti ini supaya kuat, tidak copot nanti. Nah, ini yang untuk di bagian atas seperti ini dipotong sedikit ya, nanti ketutup. Yang di bagian bawah tidak usah dipotong dan dikasari seperti ini, menggunakan besi 6, ini ukuran 70, 90 dan 150. Nah, seperti ini saja bahannya, bahan-bahan bekas, bahan sisa ini. Jadi lebih hemat. Nah, keramiknya cari keramik bekas-bekas sisa. Ini perbandingannya semen 1 pasirnya 2. Sudah satu malam, sudah cukup kering, sudah bisa dibuka bannya.
caranya membuat meja kursi dari bahan-bahan bekas yang paling mudah dan murah ya ini. Karena ini paralonnya juga beli dari rongsokan, jadi murah. Seperti ini jadinya sobatku. Pembuatannya sangat mudah, biayanya sangat murah. Hasilnya cukup lumayan. Dari bahan-bahan bekas ini aman ya, tidak khawatir kena tangan ya ini. Semuanya penuh. Ini tidak takut kena motong tangan. Oke sobatku, terima kasih sudah menonton. Semoga kalian sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.